Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2020, Pertamina justru mencatat momentum kenaikan konsumsi bahan bakar minyak yang tinggi saat libur Natal 2020. Kenaikan konsumsi bahan bakar yakni mencapai 400%. Dari pantauan yang dilakukan Satgas Libur Nataru, Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah, terlihat terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar minyak sejak tanggal 23 hingga 27 Desember 2020 ini di sepanjang tol Transjawa, khususnya di Ruas A dari arah Jakarta menuju Surabaya. Konsumsi tertinggi terdapat di dua SPBU rest area tol arah Surabaya, yaitu kilometer 379A dan kilometer 429A, di mana konsumsi BBM di SPBU kilometer 379A mencapai 192 kiloliter per hari. Jumlah ini meningkat lebih dari 400% dari angka di awal bulan Desember, hanya 40 kiloliter per hari. Peningkatan yang sama juga terjadi di kilometer 429A, dari semula 50 kiloliter per hari menjadi 212 kiloliter per hari atau lebih 400%. Yang mengejutkan justru produk Pertamax Turbo, naik hingga 80% dan Pertamax naik 51%. Ini menandakan BBM berkualitas menjadi pilihan utama masyarakat saat ini. Untuk selama libur Natal, itu di tanggal 23 sampai 27 Desember, kita mencatat memang ada peningkatan signifikan. Terutamanya di SPBU di Tol Trans Jawa. Dan memang untuk kenaikan paling signifikan itu ada di kilometer 379A dan 429A. Itu yang konsumsinya paling tinggi. Kemudian bahkan puncaknya di tanggal 23 sampai 25 itu konsumsinya sampai 636 kiloliter per hari. Itu puncak konsumsi. Juga ada peningkatan sih, Mbak, tapi memang yang peningkatan itu ada di Pertamina Dex yang paling tinggi kenaikannya. Yang biasanya itu cuma 66 KL per hari, saat ini sampai 123 KL per hari. Kalau untuk Dex Lite yang setara sama Pertalite ya di gasoil, itu kenaikannya hanya 25%. Jadi memang paling tinggi di Pertamina Dex-nya. Perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh lebih memilih ternyata masyarakat menggunakan BBM yang performanya optimal seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex untuk jarak tempuh yang lebih panjang gitu. Jika dilihat secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan konsumsi BBM berkualitas sudah baik, bahkan jika dibandingkan dengan konsumsi sebelum pandemi pada bulan Januari hingga Februari 2020. Untuk jenis gasoline, Pertamax Turbo meningkat hampir 200%, di mana pada Januari hingga Februari lalu sebanyak 56 kiloliter per hari dan kini menyentuh angka 166 kiloliter per hari. Produk Pertamax juga meningkat hingga 15%. Sebelumnya 2.517 kiloliter per hari, naik menjadi 2.916 kiloliter per hari. Sedangkan untuk mengantisipasi arus balik usai libur tahun baru 2021 nanti, Satgas Nataru Pertamina menyiapkan sejumlah prasarana seperti motoris, stok SPBU di sejumlah SPBU di Ruas B yang diperkirakan kenaikannya tidak berbeda jauh dengan saat arus libur Natal 2020. Restu Indah melaporkan.